Rasanya sangat enak, guys. Ini betul-betul asli durian ya. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, walaupun kalian di mana berada dan dalam keadaan apapun. Jangan lupa tekan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Hai guys, hari ini saya mau makan ini es krim durian ya guys. Ini adalah es krim durian. Seperti ini ya guys. Ini seperti ini. Es krim durian ya guys. Ini es krim durian sangat sedap ya. Ini sangat sedap. Ini brandnya ialah Walt. Dan sekarang saya akan gunting ya guys. Wow, baunya durennya kuat ya. Ini adalah durian asli ya guys, tidak ada campuran, dan di luarnya ini adalah tepung ya, ini tepung pulut ya, tepung pulut. Rasanya sangat enak guys, ini betul-betul asli durian ya. Ini kalau kita letakkan di freezer sangat keras ya guys. Jadi saya letakkan di bawah. Bila letakkan di bawah senang senang makan ya guys. Tapi kalau yang tak suka durian, ini pasti tidak sedap ya. Ini rasanya sangat enak ya guys. Ini adalah durian apa ya ini? Dia ada satu nama ya guys, durian ini. Cuma durian ya. Sangat melekat ya guys. Ini saya simpan terlalu lama, jadi sangat lembek ya guys. Dan anak saya pun suka makan ya, tapi saya simpan terlalu lama, jadi sangat lembek ya. Lembek? Yeah.
Simpan terlalu lama nih, jadi seperti like it? So, It's good. Jadi susah makan ya guys, bila kita simpan terlalu lama. Nah, yuk deh. Ini pun nak makan juga guys. No more, is it all? Sudah habis guys. Good. Sudah habis ya guys. Ini sangat sedap ya guys. Ini harganya 14 ringgit ya. Satu kotak ini 14 ringgit.